إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita muji Allah Azza wa Jalla. Terus menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka dan baik hingga akhir zaman nanti. Ma'asyar muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, hari ini kita akan mengambil bagian kedua atau melanjutkan ke bagian kedua dari bab ini, bab zikir dan doa. Ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, tentang doa, maka ketahuilah bahwasanya doa bagian terpenting dari sebab kebaikan. Bahkan dia menjadi kunci kebaikan seluruhnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ketika berpesan kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau mengatakan, "Ad-du'a'u miftahu kulli khair." Doa adalah kunci seluruh kebaikan. Dengan doa, seluruh bentuk kebaikan akan didapatkan. Mutarrib Ibn Syekhir rahimahullah ta'ala mengatakan, tadakartu jima'al khair. Saya merenung, memikirkan apa kunci-kunci kebaikan. Fa'idha jima'ul khairi kathir. Ternyata, kata beliau, kebaikan itu banyak. As-sawmu was-salatu. Ada puasa, ada salat, dan lain sebagainya. Tetapi wa idza anta wa idza huwa fi yadillah, ternyata semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, semuanya milik Allah. Wa idza anta la taqdiru ma bi yadillah illa an tas'alahu. Dan engkau tidak akan bisa mendapatkan apa yang ada di tangan Allah, kebaikan-kebaikan seluruhnya yang ada di tangan Allah tidak akan engkau dapatkan kecuali dengan engkau memintanya. Ya. Kita tidak punya kemampuan, tidak ada kekuatan kepada Allah kecuali dengan meminta, kecuali dengan mengibah, kecuali dengan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan apa yang kita minta. Sehingga beliau menyimpulkan, fa'idha jima'ul khairid du'a. Maka
kunci kebaikan seluruhnya adalah doa. Sebagian salaf mengatakan ta'ammaltum amra, ta'ammaltu al-amra, saya memperhatikan urusan semuanya. Fawajadtu anna bidayatahu minallah wa nihayatahu ilallah, saya temukan semuanya bermula dari Allah, berujung kepada Allah. Urusan seluruhnya, pangkalnya dari Allah, ujungnya kepada Allah. Wa kullu ma yakunu fihi minallah, ya, semuanya, semua dalam urusan itu berasal dari Allah. Ma yakunu min harakatin wala sukunin wala qiyamin wala qu'udin wala ghairi dhalika illa minallah. Tidak ada gerakan ataupun diam, tidak ada ya berdiri, duduk dan lain sebagainya kecuali itu berasal dari Allah. Fa'alimtu anna dhalika kullu au anna miftaha kulli khairin doa Allah. Maka saya mengetahui bahwasanya kunci seluruh kebaikan itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, senjata ini adalah senjata yang ada pada kita semua. Kita memilikinya. Semua kita bisa melakukannya. Ya, untuk mendapatkan kebaikan kuncinya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita lupa kepada Allah, lupa bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah. Bahwa apa yang terjadi semuanya dan kehendak Allah, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Kita lupa itu. Dan kita hanya melihat kepada kemampuan diri kita, lalu melakukan usaha-usaha, melakukan sebab-sebab, dan lupa berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahiman hirmakumullah, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan doa. Pertama beliau membawakan hadis Anin Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadah. Rawahul arba'atu wa sahahu Tirmidzi. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya doa itu tidak lain adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di sini Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa doa adalah ibadah. Para ulama menyebutkan bahwa di dalam lafaz inna du'a'a huwal ibadah ini bentuk pembatasan gaya berbahasa Arab dengan model kalimat ini, inna du'a'a huwal ibadah, model kalimat, gaya kalimat seperti ini menunjukkan al-hasr, menunjukkan pembatasan. Sehingga maksud dari hadis ini adalah doa itulah ibadah. Bahwa ibadah itu tidak lain adalah ibadah. Bahwa doa adalah inti dari ibadah. Ikhwan fil din rahimakumullah. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala juga meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bilafdhin dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Sebagaimana manusia tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa beraktivitas kecuali dia memiliki otak, maka ibadah atau doa, apa? Doa otaknya adalah
ibadah, ya. Mohon maaf, ibadah itu otaknya adalah doa. Intinya adalah doa. Disebutkan hadis ini secara sanad di dalamnya ada rawi yang dhaif, tetapi secara makna semakna dengan hadis sebelumnya yang berbunyi addu'a huwal ibadah, ya. Kemudian hadis berikutnya yang menunjukkan atau yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu, laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Wasahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Al Hakim di dalam kitab beliau Al Mustadrak. Ikhwani fil din, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketiga hadis ini secara keseluruhan menunjukkan keutamaan doa, bahwa doa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena doa adalah inti dari ibadah. Karena doa adalah inti ibadah, maka kewajiban kita, keharusan kita adalah memperbanyak doa. Di mana di dalamnya dengan doa kita mendapatkan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan kita, di saat yang bersamaan dengan doa itu kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwasanya doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Sesuatu dan perkara yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beribadah dengan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya dia telah menggabungkan tiga macam doa. Menunjukkan atau dia telah menggabungkan tiga macam ibadah. Orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah doa, dia telah menggabungkan tiga macam ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Seseorang ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka di dalam hatinya ada harap, takut kepada Allah Azza wa Jal. Dia merendahkan diri kepada Allah. Dia takut kepada Allah, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara lisannya dipenuhi dengan pujian-pujian dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Lisan kita ketika berdoa memuji Allah dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah bentuk ibadah lisan. Begitu juga tubuh kita ketika berdoa kepada Allah, badan kita, tubuh kita ini akan merendah kepada Allah, akan menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka di dalam doa tergabung tiga model ibadah: ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah badan. Sebab itu maka doa adalah ibadah yang paling besar, dan doa adalah inti dari ibadah. Sebagaimana di dalam doa kaum muslimin terkumpul tiga macam tauhid. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka telah terkumpul di dalamnya tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, sesungguhnya dia mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah Rabb,
Dialah Tuhan yang menciptakan, yang mengatur dan mengurus alam semesta ini. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengakui bahwasanya Allah adalah yang maha sempurna, bahwa Allah adalah yang maha kaya, dan Allah tidak butuh kepada siapapun selainnya, bahwa Allah dialah yang di tangannya seluruh urusan. Dengan berdoa kita mengakui bahwasanya urusan kita tidak akan mudah dan tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah doa, adalah tauhid rububiyah. Dan di dalam doa, ikhwan fiddin, kita akan memuji Allah azza wa jalla dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Kita akan berdoa, memohon, memanjatkan permintaan kita, lalu sebelumnya ataupun setelahnya kita akan menyebutkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang berkaitan dengan permintaan yang kita minta. Kita minta kepada Allah azza wa jalla ampunan terhadap dosa-dosa kita. Kita bertobat kepada Allah, maka di situ mengatakan innaka antat tawwab. Sesungguhnya engkau adalah yang maha penerima taubat. Innaka antal ghaffar, sungguhnya engkau yang maha memberi ampunan. Maka di dalam doa di situ ada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan dengan doa itu sendiri kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tauhid uluhiyah. Ikhwan fil din rahimakumullah, maka semua ini menunjukkan pentingnya doa, menunjukkan agungnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa doa menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya doa hukumnya sunnah. Wa hakal Khattabi wujubahu. Tetapi Imam Al-Khattabi mengatakan atau menceritakan bahwasanya doa itu hukumnya wajib. Sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya berdoa kepada Allah hukumnya wajib, dan jumhur ulama mengatakan berdoa hukumnya sunnah. Wa qad amara Allah taala bihi fi qawlihi subhanahu ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan doa di dalam firman-Nya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan dengan suara yang rendah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kepada Allah, ya, berdoa kepadanya dengan merendahkan diri dan dengan suara yang rendah. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka fi nafsik. Berdoalah kepada Tuhanmu, berzikirlah kepadanya, dan doa bagian dari zikir, fi nafsik, dalam dirimu. Dulu ada sebagian orang yang ketika dia berdoa kepada Allah azza wa jalla, dia berdoa dengan suara lantang, dia berdoa dengan suara tinggi. Maka Nabi kita alaihi salatu wasalam mengingatkan orang tersebut, ya, dengan mengatakan ya ayuhan nas, ya, irba'u bi anfusikum, wahai sekalian manusia, ya, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli maupun yang jauh. Kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar. Kalian berdoa kepada zat yang maha dekat. Maka berdoalah tadarruan wa khufiyah, ya, dengan merendahkan diri, dan suara kalian pun juga direndahkan. Intinya bahwasanya di dalam ayat ini Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk berdoa.
Dan perintah itu imma dibawa kepada hukum wajib atau dibawa kepada hukum sunnah. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jal, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ayat ini di dalamnya ada perintah dari Allah Azza wa Jal agar kita berdoa kepadanya, agar kita memohon. Dan di dalamnya juga ada janji dari Allah bahwa doa itu akan dikabulkan. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, inni la ahmilu hammad du'a, inni la ahmilu hammal ijabah, wa innama ahmilu hammad du'a. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak memikirkan doa saya akan dikabulkan atau tidak, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya berdoa. Ya, yang menjadi pikiran kita, yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita berdoa. Adapun Allah akan mengabulkan atau tidak, sungguh Allah telah menjanjikan akan mengabulkannya. Allah perintahkan kita berdoa dan Allah janjikan bahwa Dia akan mengabulkan doa yang kita panjatkan, dan Allah zat yang tidak akan mengingkari apa yang dijanjikannya. Selama kita berdoa, kemudian doa kita itu kita lakukan dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak ada penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa, semisal doa yang mengandung kezaliman, doa yang di dalamnya ada melampaui batas, doa yang ya tidak disertai dengan kehadiran hati, ditambah lagi dengan jika kita disertakan dengan adab-adab doa, maka pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma apa yang kita minta akan diberikan, atau akan dipalingkan kita dari keburukan yang semisal dengan permintaan yang kita minta, atau doa itu, apa yang kita minta itu akan disimpan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita nanti di akhirat. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa yang kita panjatkan dengan tiga model. Imma diberikan apa yang kita minta, atau diberikan kita sesuatu yang lain yang semisal dengan yang kita minta, kita dijauhkan, dihindarkan dari sebuah keburukan yang dia semisal dengan kebaikan yang kita minta, atau yang ketiga adalah nanti ditunda, diberikan di akhirat. Yang pasti jika doa itu benar, kita lakukan dan ikhlas, maka akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal dengan salah satu dari tiga model pengabulan tersebut. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa doa itu adalah ibadah. Ya. Setelah Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk berdoa, Allah katakan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, beribadah di sini kata para ulama tafsir maksudnya adalah doa. Ya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dakhirin, berabad-abad. Ya. Lama kekal. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila hambaku bertanya kepadamu, ya wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan
doa orang yang berdoa kepadaku. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat-ayat ini dan juga hadis-hadis yang kita bacakan di awal seluruhnya menunjukkan kepada pentingnya doa, menunjukkan keutamaan doa. Dan Allah Azza wa Jal senang kepada hamba yang berdoa kepadanya. Justru Allah marah kepada orang yang tidak berdoa. Ya, Allah marah kepada hamba yang tidak berdoa. Jika manusia akan marah ketika sering dimintai, adapun Allah Subhanahu wa taala justru marah ketika kita tidak berdoa. Dan apa yang ada di tangan Allah tidak akan pernah berkurang sebanyak apapun permintaan yang kita minta. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, yadullahi mal'a la taghiduha nafaqatun. Tangan Allah penuh. Yadullahi mal'a. Tangan Allah penuh. Ya, kebaikan yang Allah miliki, kekayaan yang ada di tangan Allah itu banyak, melimpah. La taghiduha nafaqah, tidak akan berkurang karena Allah Subhanahu wa taala memberi, tidak akan pernah berkurang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta, maka kerajaan Allah, kekuasaan Allah, apa yang ada di tangan Allah tidak akan pernah berkurang karena permintaan kita diterima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, mulai dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir, kalian dari kalangan manusia maupun yang dari kalangan jin, semuanya berkumpul di satu tanah lapang, kemudian semua minta, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu setiap orang saya berikan apa yang dia minta, masing-masing orang aku berikan apa yang dia minta, ma naqasa dzalika ma indi, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di tanganku, illa kama yanqusul miqyatu idza udkhilal bahru, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dicelupkan padanya jarum. Ya, jarum dicelupkan ke dalam air laut lalu diangkat kembali, seberapa banyak air laut yang ikut naik bersama jarum tersebut? Sangat sedikit. Dan ini gambaran bahwasanya apa yang ada di tangan Allah, apa yang menjadi kuasa dan milik Allah SWT sangat luas. Tidak berkurang sedikit pun, sekalipun seluruh manusia dan jin dari yang pertama sampai terakhir diberikan semua permintaannya, tidak akan berkurang apa yang ada di tangan Allah SWT. Maka jangan takut untuk berdoa kepada Allah. Jangan khawatir doa yang kita minta, permohonan yang kita mohon tidak akan diterima oleh Allah SWT atau berat untuk diberikan oleh Allah SWT, tidak. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian di hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu telah bersabda, doa antara adhan dan iqamah tidak akan ditolak. Doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Akhrajah An-Nasa'i wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan lainnya, wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, serta disahihkan oleh Ibnu Hibban dan
ulama hadis lainnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan salah satu waktu yang doa diijabah, salah satu waktu tempat doa mustajab. Dan sebelumnya kita sebutkan bahwasanya doa selama dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, selama dilakukan ikhlas kepada Allah dan mutaba'ah, ittiba, cara berdoanya mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi SAW, serta tidak ada penghalang-penghalangnya, maka doa itu pasti akan dikabulkan. Dan ya, ditambah lagi jika dengan memilih waktu-waktu yang tepat, keadaan-keadaan yang Nabi kita SAW sebutkan pada keadaan tersebut, doa yang dipanjatkan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di antara waktu yang mustajab doa, di antara waktu yang doa diijabah adalah doa antara adzan dan iqamah. Doa antara adzan dan iqamah. Ketika adzan dikumandangkan, kemudian kita menjawab adzan, lalu jika ada qabliyahnya kita melakukan salat sunnah qabliyah sambil menunggu iqamah salat, kita berdoa. Dan itu adalah waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah doa pada hari Jumat. Di antara waktu yang mustajab adalah berdoa pada hari Jumat, yaitu setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Nabi kita SAW beliau bersabda, fihi sa'atun la yuafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Bahwa pada hari Jumat ada waktu, ya, ada waktu ketika waktu itu didapatkan oleh seorang hamba dalam keadaan berdoa kepada Allah, maka apa yang dia minta pasti akan diberikan. Sebagian ulama menyebutkan waktu tersebut adalah waktu sejak ya duduknya imam khatib sampai salat Jumat selesai dikerjakan. Sejak khatib naik sampai selesainya salat. Bahwa waktu itu adalah waktu yang diijabah. Dan sebagian ulama mengatakan waktu itu adalah waktu selasar. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW di dalam sebagian hadisnya, Nabi bersabda, iltamisuha ba'da salah, ay ba'dal asar afwan. Cari waktu itu setelah salat asar. Ya. Ini diantara waktu yang mustajabu ad-du'a. Kemudian diantara waktu yang mustajab ad-du'a adalah di sepertiga akhir malam. Bagaimana cara kita menghitungnya? Maka hitung sejak jam tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Kemudian waktu itu dibagi tiga. Sepertiga yang terakhir itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kenapa demikian? Karena pada saat itu, pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Ya. Allah, Nabi kita SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kita akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa utiyah, man yastaghfiruni fa aghfiralah. Allah turun dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan.
Siapa yang minta, saya akan berikan. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Allah turun ke langit dunia dan menunggu siapa yang berdoa, siapa yang meminta, siapa yang memohon ampun. Allah akan berikan apa yang dia minta tersebut. Maka itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Kemudian di antara waktu yang mustajab adalah di tengah malam, di saat kita terjaga. Ketika tidur kemudian terbangun, maka saat terbangun, saat terjaga dari tidur, panjatkan doa. Di situ waktu yang mustajab. Ya. Nabi kita SAW bersabda, "Ma min abdin bata ala tuhurin thumma ta'aru minal lail fasa'alallah min amri dunya au min amri akhirah illa atahu." Tidaklah seorang hamba yang tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Sebelum tidur dia wudu dulu. Tidaklah seorang hamba yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, kemudian dia terbangun di malam hari, lalu dia minta kepada Allah sebuah urusan dunia atau urusan akhirat, illa a'tahu, kecuali Allah pasti akan berikan. Ketika terjaga, ketika terbangun dari di dalam tidur kita, ya, dan kadang-kadang kalau sudah terbangun susah tidur lagi, ya, maka manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nabi kita mengatakan, illa atahu, apa yang dia minta pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah di antara waktu yang mustajab, ketika turun hujan. Ketika sedang hujan, ketika sedang ada hujan turun, maka di situ berdoa. Dan doa ketika turun hujan termasuk doa yang mustajab. Kemudian ketika sujud, perbanyak doa ketika sujud. Ya, Nabi kita SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun." Ya, fa'akthiru ad-du'a. Sesungguhnya keadaan terdekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Faqaminun an yustajabalah. Ya, sangat besar kemungkinannya doa itu akan dikabulkan. Kemudian doa yang orang yang berpuasa serta doa orang yang terzalimi, ketika sedang berpuasa berdoalah sementara waktu berbuka, dan ketika terzalimi perbanyak doa, karena doa orang yang terzalimi dikabulkan. Nabi kita SAW bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum, ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak. Siapa mereka? As-sha'imu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, yang kedua adalah imam yang adil. Kemudian yang ketiga, wada'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ikhwan fiddin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, itu beberapa waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang mustajab berdoa, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada berdoa kepada Allah, memohon semua yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah, dan kita berlindung dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Demikian, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan yang berguna dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.